Dan kemudian kalau Mbak Puan yang bayangkan dari masalah uang, saya belum pernah ditanya uang atau dikemas secara tidak langsung, tapi secara langsung. Tapi secara tidak langsung sangat sering saya ngambil uang dari beliau. Jadi ceritanya saya jadi kanit jagaan ras di Polres Jakarta Pusat, buru sergap, dari letnan. Hobinya memang enggak mantap. Saya punya anggota satu orang yang sekarang selalu mendampingi Ibu Mega, itu Pak Ribut Sudarno. Lalu saya panggilnya Pak Robert, sambil ini saya panggilnya Robert terus. Dia pakatnya PL2 gitu, saya yang kedua. Jadi namanya kita nangkep, ada kejadian-kejadian, perampokan, pembunuhan, anggaran operasional tidak ada, kurang. Tapi selalu Pak Robert ini, Pak Ribut, sampaikan tenang aja, komandan ikut saya. Jadi tiap saya diajak ke Pejompongan, itu ada pompa bensin di sana. Ya, setiap kita kurang anggaran, selalu Pak Ribut ini menjadi solusi terus. Selalu memang dengan mobil Toyota DX-nya, saya di sebelahnya, kita mampir Pejompongan. Tahu-tahu sudah amplop dan keluar. Ya, untuk nangkap, buat ngejar kita keluar kota dan lain-lain. Saya tanya, emang kok bisa Pak Rebet dapat terus di situ? Tenang aja, ini Pak Taufik Kemas.